Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Coki Manurung memimpin upacara pelepasan jenazah Brigpol Anu Mertaberi Permana Putra, personil Batalion B Pelopet Brigade Mobil Kepolisian Daerah Papua yang tewas tertembak saat melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata di perbukitan Kecamatan Tembagapura. Almarhum Brigadir Anu Mertaberi Permana Putra dikebumikan di Taman Makam Pahlawan, Balai Buntar, Kota Bengkulu. Yang telah gugur dalam melaksanakan tugas negara dan bangsa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 pukul 16.00 waktu Indonesia bagian timur di Desa Putihin, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua. Semoga dalam dharma bakti yang telah diberikan dapat menjadi suri teladan bagi kita semua dan arwahnya mendapat tempat yang semestinya dalam batas. Upacara dilangsungkan secara kedinasan. Dari Bengkulu, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.